Seorang pria lansia ditemukan membusuk tak bernyawa di dalam kamar rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Diduga pria tersebut meninggal selama satu minggu di dalam rumah. Seorang warga Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya dalam kondisi membusuk. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang mengaku sempat mencium bau busuk dari sekitar rumah korban. Usai pintu rumah didobrak warga, jasad korban ditemukan terbujur kaku. Coba Bu dibuka kamarnya, paling ujung saya buka. Ya itu, saya senter. Udah kaku, udah busuk itu, yaudah langsung pada balik lagi ke bawah. Udah melapor ke polisi gitu. Untuk memastikan sebab korban meninggal, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.